Penubuhan Wirdas adalah sebagai satu lambang, satu manifestasi dan satu komitmen luhur untuk membangunkan satu jentera yang boleh membantu meluas dan melonjakkan usaha pembangunan dan pengembangan pendidikan dan ilmu Al-Quran di negeri bawah bayu hatta di seantero Nusantara. Wirdas sebagai sebuah badan bukan kerajaan boleh membantu mendukung dan menterjemahkan visi kepimpinan negeri untuk faedah Islam sebagai agama rasmi negara. Tanpa melibatkan jentera rasmi negeri secara langsung, justeru akan lebih mudah diterima oleh masyarakat majmuk Sabah. Sebagai entiti wakaf Wirdas akan secara langsung menyemai dan menyuburkan kembali amalan pewakafan di negara kita seperti yang telah banyak berkembang di Mesir dan Turki mendukung pengembangan institusi pendidikan di sana. Pewakafan adalah merupakan sedekah jariah yang sangat dituntut oleh Islam. Wirdas berpotensi untuk dibangunkan sebagai entiti wakaf yang menteladani wakaf-wakaf lain di Malaysia dan dunia sebagai jentera pengembelengan sumber harta dan dana ummah di satu pihak dan pelaksana usaha pendidikan dan ilmu di pihak yang lain. Wirdas adalah berbentuk wakaf khairi'am atau wakaf kebajikan yang dijuruskan bagi tujuan manfaat umum umat Islam mengikut hukum, mengutamakan pendidikan dan ilmu Al-Quran. Sebagai mutawali, Wirdas akan menggembleng dana melalui infak, sedekah dan zakat sebagai saham akhirat dari individu-individu dan entiti-entiti korporat atau wakif. Melalui Wirdas, usaha pendidikan agama Islam dan Al-Quran akan menjadi fokus utama sebagai penjana minda dan akhlak ummah, tetapi juga akan menjadikan Sabah gedung ilmu Al-Quran Nusantara. Wirdas akan melaksanakan program-program duniawi dan ukhrawi demi memberi imbangan dan kesalingan usaha di antara kedua-duanya selari dengan tuntutan Allah SWT surah Al-Qasas ayat ke-77. وَبَتَغِي فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْأَخِرَةِ وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagian kamu dari kenikmatan duniawi. Pada paling asas, Wirdas akan memfokus kepada usaha pembasmian buta huruf Al-Quran yang telah dirintis dan dikembangkan pelaksanaannya oleh Yayasan Institut Pengajian Al-Quran IPEC, di mana keberhasilannya di Sabah telah terbukti di Sempurna, Tawau, Kunak, Membakut dan Tenom. Keberhasilan usaha IPEC yang bakal dimangkinkan pula oleh Wirdas telah dibolehkan dengan penggunaan kaedah Abah Hatta yang membolehkan yang buta huruf Al-Quran membaca dengan asas tajwid dan menulis dengan resam Al-Quran dalam tempoh 20 hingga 30 jam pembelajaran. Melalui latihan tenaga pengajar LTPTOT, kelas-kelas celik Al-Quran dan program celik Al-Quran masyarakat CQMAS, kaedah Abah Hatta di Sabah telah membolehkan lebih 4,000 orang yang buta huruf Al-Quran membaca dan menulis Al-Quran, di mana 2,500 orang mampu khatam tadarus Al-Quran. Asas keberhasilan yang telah dicapai boleh ditingkat dan dilunjakkan oleh Wirdas. Wirdas akan memperluaskan usaha pembasmian buta huruf Al-Quran ke seluruh Sabah. Kedudukan Sabah yang amat strategik di tengah-tengah Kepulauan Nusantara akan memudahkan usaha ini diperluaskan ke negeri-negeri serta negara-negara kejiranan Sarawak, Brunei, Kalimantan dan Filipina. Berpaksikan kepada sambutan hebat Muslimin-Muslimat Sabah terhadap pembelajaran ilmu Al-Quran dan memandangkan pembangunan prasarana pendidikan sesuai di Sabah, masih terdapat banyak ruang untuk penambahannya ke tahap yang lebih tinggi. Maka, Wirdas dicadang untuk membangunkan pendidikan agama dan ilmu Al-Quran ke tahap institusi. Ini boleh dimulakan dengan membawa template program persijilan kursus pembelajaran Al-Quran cara pantas KPQP IPEC di Universiti Malaya dan Universiti Sains Islam Malaysia USIM ke Universiti Sabah. Wirdas boleh melaksanakan pengajian berinstitusi dengan meningkatkan program di Akademi Pengajian Al-Quran Sempurna APAX ke tahap persijilan dan diploma yang diiktiraf oleh Malaysian Qualification Agency MQA. Wirdas juga boleh memanfaatkan persetujuan JAKIM kepada IPEC
untuk penggunaan pusat JAKIM di Lahad Datu sebagai institusi pengajian Al-Quran. Adalah dirancang sama ada di Apex atau di lokasi lain yang sesuai untuk Wirdas membangunkan Darul Quran seperti DQ di Kuala Kubu Baru, Selangor. Wirdas sebagai bakal wakaf unggul di negeri bawah bayu ini direncanakan akan dan wajar memujakkan usaha pembangunan pendidikan Al-Qurannya ke tahap tertinggi pembangunan sebuah IPTA, Universiti Al-Quran Sabah, UNIX. Walaupun telah ada ura-ura serupa oleh negeri-negeri lain di Malaysia, tetapi kedudukan Sabah lebih strategik bagi pembangunan UNIX sebagai pusat kecemerlangan Al-Quran Nusantara. UNIX di Sabah adalah satu usaha yang amat tepat kerana di Malaysia Timur, bilangan IPT-IPT amat terbatas, malahan di Sabah hanya satu, UMS. Kelahiran UNIX akan menjadi satu lonjakan pendidikan Malaysia Timur dan satu mercu tanda pendidikan Nusantara. UNIX juga akan menjadi satu sentuhan unggul kepimpinan Sabah sekaligus meletakkan Sabah di peta pendidikan agama Nusantara, malahan dunia. UNIX Wirdas yang dicadangkan akan menggabungkan ilmu-ilmu duniawi dan ukhrawi di mana ia bukan universiti yang mempunyai bidang agama sahaja tetapi ialah universiti yang akan menzahirkan siswaza-siswaza bidang-bidang profesional seperti perubatan, kejuruteraan, pengurusan di mana mereka juga lulus dalam ilmu-ilmu Al-Quran dari pembacaan hingga kefahaman. Adalah direncanakan para lulusan UNIX ini nanti akan keluar sebagai siswaza-siswaza profesional yang juga hafiz dan hafizah. Keunikan UNIX menggabungkan ilmu duniawi dan ukhrawi akan menarik pelajar-pelajar antarabangsa kerana setakat ini belum ada universiti seumpama ini di mana-mana, sekaligus Sabah akan mendahului dunia. Bagi merealisasikan hasrat pembangunan UNIX Wirdas, perlulah mempunyai strategi-strategi dan ikhtiar-ikhtiar pendanaan yang mantap. Namun adalah diyakini, Wirdas sebagai sebuah wakaf yang akan menarik wakif-wakif antarabangsa termasuk dari negara-negara dunia Islam, insya-Allah. Wirdas adalah satu usaha yang boleh menjadikan negeri bawah bayu ini sebagai pusat kecemerlangan ilmu Al-Quran dunia.